Halo, assalamualaikum guys. Kali ini saya mau berbagi resep kue kering lebaran, yaitu putri salju rainbow yang super enak. Yang mau tahu caranya, nonton videonya hingga selesai. Pertama-tama kita masukkan margarin sebanyak 200 gram. Pakai cake and cookies lebih enak, tapi saya menggunakan blue band biasa. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur dan 50 gram gula halus. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan sedikit vanili bubuk, jika tidak ada boleh di skip. Kemudian kita aduk kembali. Setelah itu kita tambahkan 40 gram maizena. Dan 1 saset susu bubuk Denko seberat 26 gram. Kemudian boleh kita aduk kembali. Selanjutnya kita tambahkan 40 gram keju parut, aduk sebentar, dan kita tambahkan 300 gram tepung terigu protein rendah. Kita masukkan secara bertahap. Supaya lebih cepat kita uleni dengan menggunakan tangan, uleni asal rata saja. Ini dia sudah cukup. Kemudian kita siapkan 3 wadah dan kita bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Selanjutnya kita beri pewarna masing-masing sesuai selera. Di sini saya menggunakan pasta pandan warna orange dan warna ungu. Setelah selesai, kita siapkan loyang, kemudian kita olesi margarin. Agar ukurannya sama besar, kita timbang adonan masing-masing seberat 8 gram. Kemudian kita bulat-bulatkan dan kita rapikan. Setelah itu kita tata di atas loyang.
Setelah selesai, siap untuk kita panggang. Kita panaskan oven dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian kita letakkan di rak tengah, panggang sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, kita pindahkan di rak atas dan kita putar bagian dalam menjadi bagian luar. Dan panggang kembali selama 20 menit. Bagian lubang oven yang di atas tidak perlu kita buka. Setelah 20 menit, ini dia hasilnya sudah matang. Diamkan dulu hingga dingin atau hangat. Setelah hangat, boleh kita taburi dengan gula halus. Selanjutnya kita atur di dalam toples. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah nonton video kami hingga selesai. Assalamualaikum.